Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan beras selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 aman. Zulhas menegaskan masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga karena pihaknya menjamin harga beras akan tetap stabil. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan beras selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 aman tercukupi. Menurutnya, persediaan beras di gudang Bulog mencapai 2 juta ton, sedangkan yang beredar di masyarakat mencapai 8 juta ton lebih. Zulkifli juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga, karena dirinya menjamin harga beras selama Nataru akan tetap stabil. Nataru, dan saya dapat data dari Pak Mentan, dari Menteri Perdagangan, semua dari Menteri terkait, ya, aman. Stok beras Bulog hampir 2 juta, sama yang ada di masyarakat 8 juta lebih. Jadi aman, terkendali, stabil. Oleh karena itu kita minta kepada masyarakat tidak usah khawatir. Harga stabil, stok barang sembako cukup di pasaran, Nataru insya Allah aman. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor jika ada pedagang nakal yang menjual harga beras melebihi harga eceran tertinggi. Jakarta, Ranis Tonasanjaya, IDX Channel.